tutorial mencabut cabai sebelum ditanam. Bagi teman-teman yang punya bibit benih cabai dan ingin mencabutnya, saya berikan tutorial bagaimana cara mencabut cabai dari dalam tanah. Bahkan sebelum dicabut, kalian siram dulu benihnya, oke? Setelah kalian siram, ketika mencabut jangan pas di pot di pucuknya sini ya. Nah, di pucuk sini jangan, karena nanti dikhawatirkan akan putul ya. Ya, oke. Okay. Kalau kalian mau mencabut benih cabai, diusahakan yang tengah-tengah sini ya, tengah-tengah batangnya sini. Kalau terlalu ke bawah nanti lemahnya ikut ya. Kalau terlalu ke atas pucuknya putul. Jadi jenengan harus mencabut itu di tengah-tengah. Oke. Okay. Contoh seperti ini. Kita ambil yang menurut kita paling gede. Nah, ini gede nih, wah ini bagus ya. Oke, bawah, kelihatan nggak bawah? Nah, ini batangnya di sebelah sini ya. Jangan terlalu ke bawah seperti ini, oke? Tapi di tengah seperti ini, oke? Diusahakan sebelum nyabut, kalian harus disiram dulu agar tanahnya mudah untuk disabut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini guys ya, di tengah-tengah, ingat. Rumusnya di tengah-tengah, oke? Terima kasih sudah menonton.